pelanggan, aku sendiri aja deh. Mbak, eh, ini aja deh, cuciin rambut aku deh. Ayo cepetan. Ih. Hah? Kok gitu? Kok terus kamu nyuruh-nyuruh aku? Ya habis gak ada pelanggan, sepi banget begini, Dede. Cuciin rambut aku deh. Kamu sih gitu. Aduh, dia. Enak banget. Aduh, enak, enak, aduh, enak. Kumisnya mau tak catok biar lurus. Kok pakai gituan? Ini kan buat catok. Ya orang gak mau dicatok, dicuci, cuci. Ah. Ayo dong. Oli. Hah? Kok pakai oli? Enggak lah. Bu Nurung, ini ya. Kita kok jarang ada pelanggan sih, omset menurun loh. Kurang promosi sih, bosnya beli. Oh, bukan lagi, kita aja belum digaji. Mestinya kan dikasih diskon gitu ya. Iya. Potong potong rambut, diskon. Potong pendek, diskon 100%. Loh. Terus potong panjang, diskon 50% gitu ya. Terus kita dapat apa kalau diskon 100%? Oh. Ya kan dari bos-bos itu ya untuk menarik pelanggan gitu loh. Sebel banget ya. Habis kita gak digaji kayak begini, minta ampun. Pindah aja. Tapi aku pesawat udah ketok magic. Ini buat kita tuh. Kok pucat tuh dok? Bos, kurang darah ya? Iya. Puasa. Puasa apa? Bagus ya. Puasa apa kok bagus ya? Sehari-hari kerjaan kalian hanya ketawa, bercanda. Gak mikir ini salon udah mau bangkrut. Kalian gak ada inisiatifnya. Terus gimana inisiatifnya? Kan bos kamu tuh anak buah aku kan? Iya. Bantu bosmu dong. Gimana bantunya? Bantu bosmu. Saya berdua kurang bantu apa, bos? Kalian gak perhatian. 5 bulan gajian. Tuh. Bagus kan? Bagus kan? Bagus gajian. Gak gajian. Yang ada kita yang empanin bos kita. Makan kita yang suapin. Minum kita yang sediain. Aku yang kita. Belanja. Aku yang masak. Aku nih kapster apa-apa. Di sini. Tapi mana pelanggan kita gak ada yang datang satupun juga. Ya kalian kurang aktif. Loh. Bos, kok yang kurang aktif itu bos? Kita kan nurutin bos, kalau bos tolong dong dikasih diskon apa gitu untuk mancing pelanggan. Nggak mau, nggak ada sih. Udah, nggak usah alasan bis. Nggak usah potong rambut 1 juta, siapa yang mau? Terus menaikkan pride salon kita. Ya kemahalan dong bos, udah gitu gunting kuku nih, gunting kuku satunya 10 juta satu guntingan. Salon kita cepet bagus, cepet makmur. Tapi gak ada yang datang gimana, bos? Udah, kalau tau begini caranya aku lebih baik jadi prajurit lagi kayak dulu. Punya bisnis aku kayak begini. Apa kok kayak gini? Jangan putus asa dong, bos. Sini kamu. Saya gak mau tahu ya, sekarang ini udah bulan 4, besok tuh bulan 5. Iya. Terus? Kemarin bulan 3. Nah, terus? Kita harus meningkatkan daya jual kita. Caranya? Ya ayo dong, aktif dong. Gimana sih? Cari pelanggan, masukin Instagram, sosial media. Aduh ya ampun. Itu kok tugas kita juga sih. Tapi bonusnya mana bos? Bonusnya udah diputus, udah dipotong begitu. Kita jangan gak dapet bicara apa-apa. Bonus ya. Aku aja nih dapet bonus juga belum. Yang punya salah bos. Coba. Mana buku laporan? Sini. Kamu juga jadi customer service, gak pernah nyervis. Dia capster, bos. Capster. Ngapain cuma nyervis orang? Kamu ya, ini salah satu komplainan dari pelanggan gara-gara kamu. Kenapa? Kemarin ada pelanggan kesini minta direfleksi, minta dikerimbat. Kenapa kamu kerimbatnya pakai parutan kelapa? Tajem juga sih, darah-darah itu orang. Mantap, itu harus diperhatiin dong. Abis bos, dia kadang-kadang suka nyemilin sampo, bos. Sampo dicemilin. Mantes, sampo semua abis. Aku lihat di sini ya. Aku nyetok sampo 4, kamu habisin 5. Padahal cuma 4 ya. Padahal tuh rugi dong salon aku di sini. Ya abis kan rambutku juga biar panjang. Kalau menarik gini kan nanti... Ini salon bukan buat rambut kamu, buat rambut pelanggan. Ya tapi kan kapsernya juga harus menarik. Emang narik, aku gak menarik? Narik becak sana. Terus bos,
Ini juga nih, barang-barang banyak yang rusak bos, didudukin sama dia semua, pada roboh semuanya. Itu juga akibatnya. Kemarin ada pelanggan, ya, Mas Hasan Sodikin. Siapa dia? Yang kemarin nyuci rambut dia siapa? Oh, ya, kamu. Iya bos. Kenapa kamu keramasin dia? Itu bukan pakai sampo. Kamu keramasin dia pakai oli. Aku pikir itu soalnya aku kan biasa naik motor biar licin. Biar licin, bos. Gitu loh bos. Bos suka licin kan? Suka dong. Suka dong. Ya udah bos. Udah sekarang gini aja. Untuk mencari strategi baru, aku sudah mengganti semua produk ini dengan produk aku sendiri. Produk oh gitu. Baru ya? Produk baru. Jadi bisa lebih murah gitu bos. Iya betul sekali dan mudah-mudahan dengan begitu sama kita lebih bagus. Bagus ya. Gitu dong. Itu baru namanya. Latif. Ya ampun Latif. Apa kabar? Aku cari-cari kamu kemana sih, ternyata di Sindang. Latif ya ampun, ada 4 tahun kita gak ketemu, berapa 10 tahun ya ada kita ngobrol? 15 tahun. Itu maaf, alisnya bikin di mana Latif? Ya justru ini di sini mau dibenerin. Aku lagi pasang alis, selap alis. Eh temennya di Toyor. Aku ada bisnis, Apa? Ini sosialita ya? Enggak, aku sosial aja. Sosialita ya bos? Bukan, bukan. Dia ini. Dia orang kaya ya? Enggak, dia ini bukan sosialita, dia tuh lebih ke sial aja. Enggak, kusurnya kok kotor. Pantesan dingin ini ya. Aku ada orderan sama kamu. Order apa, order apa? Aku punya kenalan pejabat. Wah, keren. Jadi dia tuh mau ke salon, tapi salon yang bersih aku tawarin. Aku kan tahu salon kamu kotor ya kan. Kalau kotor apa ditawarin? Salon aku tolong dong. Tapi gini, aku bilang ke dia bersih. Gini, aku tuh sebetulnya lagi butuh banget agar salon aku nih laku lagi. Ya. Itu dia makanya aku kasih orderan ke kamu. Ada pejabat, dia mau potong di sini. Hah, bagus tuh bos. Kalau pejabat bagus bos. Dia nanti mau kan potong rambut. Potong leher. Potong rambut, pakai ditanya. Kan kamu salon. Gak tahu salonnya potong rambut. Gimana potong leher? Jangan saya pikir rambut, bos. Maksud juga kan saya nanya enggak apa-apa kan. Tapi aku mau treatment di sini. Gini aja, sebelum pejabatnya datang, gimana kamu aku treatment dulu? Tapi gratis ya? Ya bayar dong. Gratis ya, dong. Ya teman juga kita harus bayar. Tahu ih, aku treatment aja. Iya, aku treatment kamu dulu ya. Iya. Nanti pejabatnya kalau udah selesai treatment baru boleh datang. Iya. Biar aku, dia mau diapain nih bos? Aku mau buktiin dulu bahwa salon kita bagus. Aku nih pendek kan, aku selalu dingin kena punduk gitu. Oh. Aku pengen nih extension. Extension. Ayo aku biarin. Untuk kali ini karena ada teman aku, biar aku aja yang treatment. Oke silakan. Kita cuci dulu yuk. Oke. Cuci dulu ya. Kebalik, ya aku gak tahu. Ini tasnya saya simpan ya, Mbak. Mas kakinya kok ngangkat? Oh iya. Sebentar ya, sebelum di kita sampo dulu ya sebentar. Emang agak panas dikit ya. Panas. Oke, berdiri. Duduk. Yang mau di treatment rambutnya ya? Iya. Bentar ya. Kuman-kuman. Bisa gak bisa ngomong ini? Bisa gak bisa ngelirik? Menghilangkan kuman-kuman. Tapi aku gak bisa ngelirik ini. Masih gak bisa ngelirik. Ini gak bisa ngelirik ini. Kasih apa sih? Gara-gara bos. Enggak, nanti lama-lama juga mama begitu awalnya. Ini saya mau merasa aku susah loh. Bu gak bisa ngelirik, Bu. Enggak, memang efeknya begitu. Nanti kira-kira 3 jam baru deh. Gimana? Kira-kira 3 jam baru ini lagi ya. Mau minum apa, Mas ya? Kasih minuman, kasih jus aja. Jus apa? Oke. Okay. Jus when I love you. Ini tasnya mau dibawa kemana? Ah, kenapa, Mas?
saya ya. Takut.